Assalamualaikum sahabat saya TV. Kali ini saya akan memberikan beberapa informasi tentang mushola kecil di dalam ruangan. Nah, bagi teman-teman yang muslim, sangat penting untuk mempunyai mushola yang kecil di dalam rumah. Tentunya untuk kegiatan kita beribadah, tentunya untuk mengaji ataupun mendidik anak-anak kita yang sekarang sedang masa pandemi, itu bisa dilakukan di dalam rumah. Nah, berikut ada beberapa informasi ataupun gambar yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Berikut inspirasi desain mushola kecil dalam rumah minimalis ataupun rumah sederhana. Semoga bermanfaat, dan apabila ini bermanfaat tolong di like, subscribe, dan komentar yang menarik ya teman-teman. Sekian dulu, selamat menyaksikan. Inilah desain mushola kecil di dalam rumah kita.